Okay, cek. Alright, hi. Apa khabar semua? Assalamualaikum. So, hari ni seperti yang diminta, saya kena buat vlog jam 12.30 malam di Bungur. So, sekarang jam saya menunjukkan jam 12.43. 13 minit lewat. Hari ni saya boleh pergi briefing untuk budak-budak MLBB. Esok diorang grand final, first day. Mudah-mudahan diorang menang. InsyaAllah, mudah-mudahan. Lord masih lagi belum tetapi serangan terus saja dilakukan oleh pasukan Home Boys untuk mendapatkan kemenangan bersih 2-0 menewaskan pasukan RSG. And yeah, jom kita round. Let's go. Okay, first day ni. Alamak. Sorry. Mengelibas pula wire dia. First kali ni barangan untuk Dominus saya ambil dekat forehead. Dalam ni ada Supreme punya item. So nanti kalau korang nak tengok, korang kena tengok diorang lah. Eh, nanti saya akan buat vlog. Okay, hopefully dia sukalah dengan apa yang saya hadiahkan. Dia boleh pakai time tidur. Okay eh? Okay Dominus, jangan pergi tempat bukan-bukan eh. Jangan pergi tempat bukan-bukan pakai baju Supreme tu. Eh, ingat Dominus. Keadaan di kawasan Daddyhood dan juga Solozo tenang sebab malam ni kita orang macam tak stream. So Inari busy dengan peralihan kuasa. What? Di mana Solos memberi satu peralihan kuasa daripada kuasa dia kepada kuasa seorang yang korang kenal lama lah. Kita panggil sekarang dia dekat rumah ni, kita panggil dia orang King. Kita panggil budak ni King. Jadi kita akan jumpa King. Siapa King? Sekejap kita jumpa. Okay. Alright, inilah bilik tournament. Bilik tournament Homeboys. Kat sini budak-budak Homeboys selalu training. Hambios. Alright, tapi yang kita ada ialah Spenderman. What's up? Alright, memakai jersey terbaru eh. Sini jap, Spenderman. Okay, kita tengok. Macam mana jersey baru? Sedap. Sedap? Bang kain bang. Sedap apa kan? Mantap eh. Kena beli. Kena apa? Kena beli. Yeah. Let's go. So macam inilah keadaan dia. Bersih je sebenarnya biliknya. Okay, kita pergi ke bilik ni lah. EGG Network. Betul-betul dia sayang kan dekat EGG Network. Let's go. Sudah mendengarkan semboyan telah berbunyi. Welcome di My Daddy in the House. Yo. Kita ada siapa? Ya. Siapa nama? Nama siapa? Nama kau siapa? Nama saya Aul. Ya, Aul. Macam ni keadaan dia stream nampak? Lampu dia. Eh, sini. Tahu lah. Jadi? Yes, saya. Okey, apa? Okey. Jadi? XK penjahat? Ya. Ya Allah. Ya, kenapa? So kita ada XK penjahat. Ni dalam vlog 12.30 malam. Dia nak tengok apa yang berlaku 12.30 malam kat sini. Apa yang berlaku 12.30 malam? Nampak? Tengah stream. Jaya aku masuk. Okay. Lepas vlog ni siap. Okay. Alright, let's go. Alright, mantap. Macam dah semua ada ni. Okay, macam dah semua ada. Let's go. Kita ada ni. The man who behind our cable management, sound system. Semualah. Apa benda pasal streaming tu lah ni lah. Orang di belakangnya kita ada Macha Squad. So jangan lupa kan subscribe eh. Macha Squad kena subscribe. Alright, jangan pemalas. Let's go. Oh, kita ada Duta Adidas. Oi. Hello. Hi. Zain yang tengah dia buat cable management dia punya PC. So tengah buat eh, tengah setup eh. Tengah buat ni. Eh. Macam mana bilik aku? Okey ke? Aku bilik kau okey. Yang tak okey kau tu apa? Apa dia? Suara kau. Yo. Benci pun ada. Geram pun ada. Inilah lagu untuk kau tadi. Okey. Rara mataku. Huh? Pena berlari-lari. Okey, tengok. Ni katil dia. Katil kata dia. Kata tu boleh tengok sini dulu lah. Kan? Meja Zain tengah problem ni. Ni katil Zain. Bawah kata Makdi. Ni tempat Makdi. Memang berlaru sikit. Tak tahu benda yang berlaru sangat dia punya tempat ni. Memang zon negara sikit lah Makdi ni. Dia memang agak zon negara sikit. Tak tahu. Bilik kau pada aku bertambah benci lah. Bertambah benci. Ya.
Okay, kita akan ke bawah juga. Ini vlog ni tak ada potong, tak ada apa ni. Jalan terus ni. Nampak? Jadi ke? Tak jadi ke? Jalan terus. Di bawah kita ada homeboys. Nampak? Nanti jangan lupa dapatkan carpet homeboys ni. Kita tengok. Kalau yang first punya vlog, diorang homeboys tengah tidur. Yang second punya vlog, kita tengok. Allah Akbar. Makan tu. Banyak ombong masih tidur. Guys, masih tidur. Dia masih tidur. Bila dia bila pakai JC Daddy Hood ni, dia rasa macam dia mantap. Betul tak? Boleh tengok, tengok muka. Betul betul betul. Dia masih tidur. Oh, siap buat dab lagi. Ombong milik dia agak quite nice lah, nampak. Susunan kasut dia kan quite nice lah. Paling saya minat kasut ni. Travis Scott ini. Paling saya minat lah ni. Tapi itulah. Overpriced lah. Serious. Macam mana kan? And ya, ni meja dia, meja ombong ni, ombong ni agak itu hari last time kat sini and sekarang kat sini. Dia ada banyak benda-benda yang best lah meja dia ni. Antara yang super manageable. Boleh tengok kabel-kabel dia. Boleh tengok. Kabel-kabel dia semua manageable lah. And pada saya yes, kita, antara bilik yang best untuk kerja. Omong haha. So let's go. Kita ke ruang tamu. Okey. Kita ada Solos. Okey dah eh. Sejak dah buat peralihan kuasa ni. Nak bagi diorang belajar ni. Betul. Kita ada King baru. King. King. Kejap lagi, kejap. Kejap, jangan lu. Okey, ni kita ada titiu yang hampir ditampar. Sikit. Bangsa yang kedua. Ketiga, Los. Ketiga. Kedua siapa? Awi. Pertama? Awi. Oh, okey. Aku lupa. Siapa nama tu dia? Syarisham. Ha. Syarizam. Syarizam. Dapat nama titiu. Macam boleh kan? Eh, ni meja robot. Boleh nampak meja dia, dia pun memang buat meja, set up kasut dia untuk dia show off je. Dia ada Mos Goku yang tidur kat sini. Okay, Mos, tidur sini okay? Okay, selesa. Selesa eh? Ada Daddy lagi selesa. Wuih, baik. Ngantuk pula dia tiba. And the new king. King of Bungol. King of Bungol. King. Apa saya lagi? King. So okay. Nak tanya, nak tanya sikit King lah. Apa rasa bila dinobatkan sebagai King of Bungo sekarang? Saya rasa macam rasa bangga lah. Okay. Rasa bangga dan aku rasa ini macam cabaran terbaru dalam hidup lah. Kita ambil pengalaman orang lain ya, sebagai malam hidup sendiri kan. So, bila dapat title King of Bungo ni, kau rasa macam okey lah? Bukan King lah, jadi... King of Bungo lah! Okay, kau boleh alih tempat aku. Daddy, jangan duduk atas. Wah. Solos, pindah bilik. Terletak pada ni. Tak, sampai macam tu. Gimana? Mana tahu? Tak. Yang best dengan Obo ni, apa? Dekat Johor jadi King. Datang Kelang jadi King. Hoi, lu memang King. So nanti kalau nak tahu lebih lanjut pasal King of Bungo, boleh ke vlog Solos ataupun boleh direct tanya Obot sendirilah. Macam mana dapat title King tu semua, kita kena tanya dia. Takkan saya nak cerita dekat vlog 12:30 malam ni. Sebab vlog 12:30 malam ni mending orang punya perbuatan ni. Tak, sebenarnya aku dah tak ada konten. Bila aku buat konten vlog 12:30 malam. Alright guys, so sampai sini je. Kalau tak suka, suka ke? Tak suka ke? Subscribe juga. Subscribe je lah. Eh? Penat ni buat vlog 12:30 malam. Macam ni lama sudah ni. Dah 12:50. Okay, thank you for watching. Lepas ni kita akan buat lagi vlog 12:30 malam. Apa yang diorang buat pada hari ni, ni Jumaat, malam Jumaat. So, vlog 12:30 malam Jumaat. Bersama the new king. Oh, bungo. The return of king. The return of king. 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 King.
King Johor.